Karena ada pertanyaan cara pemakaian beban besar pada automatic light switch ini, penyolderannya dapat kalian lihat di sini. Oke, rangkaian ini bila ingin digunakan dengan beban besar, tidak bisa hanya dengan mengganti relay. Misal dengan menggunakan relay seperti ini, jadi catu tanpa trafo ini maksimumnya hanya 100 mA, jadi terlalu mepet bila menggunakan relay sedikit besar. Karena relay ini saja konsumsi arusnya sekitar 100 mA. Jadi bila ingin menggunakan beban besar, pada outputnya kita beri saja relay 220 volt AC. Misal relay yang saya gunakan seperti ini. Oke, nanti kita praktek. Dan pertanyaan kedua yaitu mengatur sensitivitas LDR. Untuk mengatur sensitivitas LDR, kalian harus ukur dengan meter besar resistansi sesuai sensitivitas yang kalian inginkan. Jadi kalian ukur sesuai yang kalian inginkan. LDR ini mempunyai resistansi besar sekali bila dalam keadaan gelap, dan resistansinya kecil sekali bila terang. Dan dengan rangkaian ini, kalian harus menentukan sensitivitas terang atau sensitivitas gelap. Maksudnya harus kalian pilih salah satu, tidak bisa keduanya. Dan satunya mengikuti, misalnya yang kita inginkan sensitivitasnya terang di antara 2×8 sampai 3 kilo, sensor baru off. Setelah kita tentukan resistansi sensitivitasnya, kita ke rangkaian. Oke, rangkaiannya seperti ini. Penjelasan lengkapnya dapat kalian lihat di sini. Kita fokus ke IC555. Cara kerjanya, output akan high bila pin 2 dan pin 6 mendapat tegangan 1/3 VCC. Karena VCC-nya 12 volt, maka 1/3 VCC sekitar 4 volt. Dan output akan low bila pada pin 2 dan 6 mendapat tegangan 2/3 VCC atau sekitar 8 volt. Kemudian kita menginginkan baru off bila LDR pada resistansi 2×8 sampai 3 kilo. Dan untuk menentukan ini, kalian hanya menggunakan rumus perbandingan tegangan antara LDR dan R2. Sedangkan R1 dan kapasitor hanya menjaga kestabilan pada saat tegangan dari kecil menuju 8 volt atau dari besar menuju 4 volt. Jadi 555 akan off bila LDR sekitar 3. Kita misalkan 555 akan off pada saat resistansi LDR sekitar 2×8 sampai 3 kilo ohm. Untuk mudahnya saya hitung pada 3 kilo ohm saja. Dan besar tegangan LDR sama dengan tegangan pada pin 6 dan 2. Tegangan LDR sama dengan RLDR dikali VCC dibagi resistansi LDR ditambah R2. Dan untuk membuat 55 off, VLDR harus 4 volt dan VCC 12 volt. Maka 4 sama dengan 3 kilo dikali 12 volt dibagi 3 kilo ditambah R2. Jadi R2 didapat sekitar 6 kilo ohm. Dan R2 yang digunakan sebesar 5×6 ohm. Oke, mudah bukan? Lalu kita praktek. Oke, sebagai contoh relay yang saya gunakan tipenya MK2P. Input relaynya pin 2 dan pin 7. Kita lihat kemampuan relay ini. Bila kalian pasang pada NO, sanggup sampai 10 ampere. Dan bila di NC hanya 5 ampere. Kebetulan di sini saya menggunakan NC-nya karena ada dua saklar. Maka sebagai output pin 3 saya gabung saja dengan pin 6. Dan input fix relaynya saya gabung antara pin 1 dan pin 8.
Lalu untuk memasangnya kalian harus lihat nomor pinnya seperti ini. Terbaca 3456. Sisi satunya lagi 7812. Oke, saya rakit dahulu. Dan kalian perhatikan hasilnya. Ini sumber listrik. Satu sumber listrik saya gabung pada pin 781. Dan sumber satunya ke beban. Dan beban satunya dari gabungan pin 3 dan pin 6. Dan ini output control relay ke pin 2. Jadi kalian perhatikan saja, ini sudah benar 100%. Oke, kita coba. Sensor saya tutup dahulu. Saya beri tegangan input, ya sudah nyala bebannya karena dianggap malam hari. Lalu kalian perhatikan. Oke, sekian praktek saya kali ini. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.